juta per hektar. Kalau estimasi, kalau lihat ini realnya bisa lebih Pak. Apalagi kalau cara budaya kita bagus. Kemudian Pak Pandi ini perwakilan Pak dari Mr. Sato yang dari Jepang. Mr. Sato ini sudah beberapa kali datang tanya kapan bisa ada panen banyak-banyak. Baik, Bapak-bapak sekalian, Bapak Kepala Dinas Kehutanan, senior-senior penyuluh pertanian Kabupaten Sopeng, kontak-kontak tani, teman-teman petani semua, teman-teman tani mulia, terima kasih banyak atas kedatangannya. Jadi setelah kita kunjungan lihat kebun ini, datang langsung pembelinya Pak Arif, eksportirnya, kemudian datang langsung yang mau makan. Mudah-mudahan ini membuka mata pikiran kita bahwa ada budidaya yang kalau dikembangkan ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani kita. Sudah cukup nih petani kita miskin terus. Sudah cukup nih petani kita berpesan, nak sekolah tinggi-tinggi supaya tidak kembali jadi petani. Karena bertani, kalau bisa 10 kilo per pohon Pak, berarti 80 kan 400 juta. 400 juta. 400 juta, Pak. Sudah diwota itu kali-kalinya, Pak. Iya, ini Bundes, Pak. Saya perkenalkan Bundes di desa mana, Pak? Telelempo. Teman-teman ada Pak. Jadi, kira-kira begitu. Saya tidak usah bercerita panjang, Pak, karena sementara dari sini kalau Bapak